Pak Aleko pemirsa, Pak Kreati lah ketentuan jo. Naik jo keteh. Nah. Lah besi kuala lah pemirsa ya. Bolong mah takik mah. Takik bapak aku ndak kue ya kalau jale basi bolong na jale ko dipijak nak. Ah ini papan ku ha kok bolong. Kok amblesnya dipijaknya. Papan ku lah lapu ah. Ah pijak papan ku pemirsa. Kok amblesnya ba? Pemirsa jauh ndak bisa nolong mau kemari. Paling anak pramuka aku di Manggala 6 bu. Jadi tolongnya buat tapi dikelaknya dulu. Ah ndak mau aduh. Yalah pulang dia. Turun nak lihat pemirsa ya. Turun nak. Assalamualaikum pemirsa, saya berada di Jalan Tamrin, Pekanbaru. Jalannya begitu sejuk, dan ada yang lebih sejuk lagi dari jalan ini, yaitu di samping jalan ada hutan kota Pekanbaru. Oh, bisa masuk di sini. Oke, bisa masuk dari sini pemirsa. Tapi bagusnya kita masuk dari pintu utama ya. Walaupun dari situ bisa masuk jalan tikus atau jalan maling. Kita masuk dari pintu utama aja. Hutan Kota Pekanbaru. Tanah milik pemerintah Provinsi Riau. Oke. Ini pintu masuk resminya pemirsa. Pemirsa udah pernah ke hutan ini belum? Saya udah tinggal di Pekanbaru 25 tahun. Baru sekali ini masuk ke hutan kotanya. Itu pun tadi kebetulan lewat. Oke. Banyak muda-mudi sedang bikin acara mereka di dalam ya. Kita nggak mengganggu mereka, mereka nggak mengganggu kita ya pemirsa ya. Oh kayak ada drama-drama begitu ya. Oke pemirsa, kita jalan aja ke hutan kota. Takut nggak pemirsa? Ada dinosaurusnya pemirsa. Dinosaurusnya baju putih. Baju putih. Oke, itu jalan Tamrin. Kita telusuri dulu seberapa luas pemirsa hutan kota ini. Wah, orang-orang pada mojok gimana ceritanya nih? Kita telusuri aja dulu pemirsa ya. Banyak orang mojok. Oke. Itu hutannya pemirsa. Ini seperti kebun raya Bogor kalau di Bogor. Kalau di Jakarta ini seperti Taman Monas. Tapi karena Taman Monas lebih modern dari ini karena ada Monasnya. Yuk, Dek. Ya silakan, Dek. Hebat juga pemirsa, mereka pacaran tapi bawa nasi bungkus. Asik juga kan, nggak harus ke mall tapi bawa nasi bungkusnya itu loh. Pakai daun itu klasik sekali gaya pacarannya. Oke, kita nggak usah sorot pemirsa ya, udah yang pacaran lagi. Dek, Pak lewat ya. Oke. Ada yang pacaran lagi pemirsa.
biar aja lah, asalkan mereka tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, ya pemirsa ya. Kembali lagi yang makan nasi bungkus tadi pemirsa, masya Allah. Mau diketawain nggak punya modal, tapi saya suka juga gitu, pacaran bawa nasi bungkus. Mungkin dia dari luar kota kan, daripada belanja nggak tahu apa yang dimakan, nggak tahu berapa harganya. Nah bagus bawa nasi bungkus saja, makan di hutan kota. Wow, masya Allah, ada hutan kota, ada hutan di dalam kota, ya Allah. 25 tahun tinggal di Jakarta pemirsa, Jakarta, 25 tahun tinggal di sini, baru sekali ini ke hutan ini. Masya Allah, masya Allah. Kita ini jalan di sudut-sudut nih pemirsa, dari sudut ke sudut. Kita lihat ke situ masih apa? Masih luas kan hutan kotanya pemirsa. Oh, wow, wow. Pacaran ya pacaran, nggak apa-apa ya, asalkan jangan melakukan yang dilarang agama ya. Itu ya pemirsa ya. Ya enak juga pacaran di sini sih, daripada ke mall. Anang kedape. Sini udah adem, ayem. Ya, bisa berzikir pula lagi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Itu enak kan pacaran di sini. Bisa berzikir. Wow. Masih panjang ke situ pemirsa. Kita telusurin enggak? Kita semakin jauh nih, saya pikir tadi dipikirnya kecil hutannya, ternyata sampai kemana-mana nih pemirsa. Masya Allah, panjang. Ada ular nggak pemirsa ya? Ada gajah nggak ya? Ada dinosaurus nggak ya? Oh my god. Ini ya, pariknya pemirsa, ada buaya nggak ya? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wow. Ini kota, sekelilingnya kota. Ini di pusat kota Jalan Tamrin. Ini Jalan Soto. Itu Jalan Gajah Mada kayak itu pemirsa. Oh iya. Ih, bawa apa nih? Aduh, bawa bangkai. Oh, sampai sini pemirsa ya. Itu sepertinya Hotel Mutiara Merdeka tuh. Oh my god. Oh, hutan kotanya berarti sampai ke Jalan Gajah Mada. Putar kita pemirsa ya. Ini ada bau nggak nyaman, berarti ada bangkai binatang. Oh, tercium nggak pemirsa? Bayang, kalau nggak tercium sama pemirsa, bayangin aja tikus mati. Allah ilaha illallah, bayangin tikus mati. Allahu akbar. Dah, udah hilang. Udah hilang dah. Ya pemirsa ya. Oh, ini yang bukan bikin bau pemirsa. Tuh, TPA, tempat pembuangan akhir. Itu kayaknya enggak. Ya kok dibuang ke situ sih ya? Apa memang resmi ya? Itu mobilnya resmi itu pemerintah. Tapi buangnya kok ke situ sih? Kayaknya ini parit gitu. Ah iya, tempat pembuangan sampah di sini. Tapi di bawahnya kok kayak hutan kota, masya Allah. Ada-ada aja. Ini hutan kotanya, batasnya. Oh, parit ini pemirsa. Ini batas hutan kotanya.
Ah, di situ ternyata TPA, tempat pembuangan akhir. Dek, acara apa nih? Oh, pramuka. Anak pramuka ternyata pemirsa, berarti yang tadi itu seperti main-mainin sandiwara itu berarti anak pramuka. Mungkin mereka camping di sini. Ya pemirsa ya. Tuh ada orang pacaran lagi pemirsa. Matilah. Matilah. Kita nggak usah sorot di pemirsa ya. Nggak boleh ya pemirsa ya. Nggak boleh. Jadi ini Parit ini batas hutan kotanya. Walaupun ke sana masih hutan. Itu ada jembatannya. Kita telusuri yuk pemirsa yuk. Oh, enggak ada orang pacaran dong. Cewek, cowok dua-duanya. La ilaha illallah. Oke. Rokok. Nak mundur sama rokoknya pagi-pagi. Dek, bang lewat ya. Oh, ini bisa nyebrang pemirsa. Nyebrang nggak ya? Jadi kalau nyebrang kita cuman itu udah batasnya, nggak banyak juga ya. Ini pemirsa, kita bisa nyebrang sih. Nyebrang nggak pemirsa? Tapi udah nyebrang habis di situ. Itu jatuh lagi kok mau pemirsa nanti pemirsa. Jatuh hampir sana nanti pemirsa ya. Galak-galak pemirsa pasti. Nah. Jatuh bu tanggung jawab pemirsa. Tanggung jawab pemirsa. Tanggung jawab weh. Goyang pemirsa. Enggak kemari. Enggak kemari. Allahu Akbar. Lah, habis. Sekitunya. Sekitunya pemirsa. Ada hantu. Ada hantu pemirsa. Ada harimau, ada biruang. Ada bingkuang ni biruang. Oh ya Allah. Ada buluh. Hutan ya pemirsa. Ya. Ada kuntilanak, guys. Banyak ada bebek gombel, ada kuntilanak. Ada penyihir. Penyihir terbang. Ini kayak film The Lord of the Ring atau film Harry Potter. Harry Potter nih. Harry Potter nih pemirsa. Ada penyihir tua. Penyihir kejam pemirsa. Kejam. Deh, balik-balik pemirsa kalau ternyata ambo pemirsa tanggung jawab ya. Nah. Oh jalannya. Nah. Jatuh ambo pemirsa tanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Selawat taporo lo pemirsa. Dan taporo. Deh. Takut. Ya Allah. Dah.
tak jadi ambo terporoh doh. Tak jadi ambo terjatuh doh. Tak jadi pemisah galak doh kan. Kalau ambo jatuh pasti galak. Tak ada pasti ibu nak kai ibu mengkai tidak doh. Mengkai ibu nak kai tidak doh. Ibu dan orang tu macam-macam. Adunan ke hutan kota, adunan ke adunan ke mall, adunan di taman-taman. Tapi asik juga di hutan kota. Dia pemirsa. Oke. Kita sampai lagi di pintu utama pemirsa ya, cukuplah turunnya, cukup puaslah mata untuk disejukkan ya pemirsa ya. Ini paritnya udah lama kayaknya dibangun pemirsa, jadi udah sompleng-sompleng paritnya nih ya. Oh, tukang ojek di sini parkirnya nunggu penumpang. Mas, pelanggan kamu yang waktu si tukang ojek duduk di hutan kota main game online. Tukang ojek main, kira-kira kalau ada orang mencari ojek, dia tahu nggak tuh ya? Tahu nggak itu pemirsa? Ya, pak naik pemisah lah, larun tuh tempatnya ke pemisah, naik lah, naik kata ke pemisah, lampir runtuh, larun tuh malah. Tapi kalau runtuh mau digalakan orang, orang ramai pemisah, orang ramai pemisah, runtuh digalakan orang ambo, malik kuat mabasi, ha, bolong pemisah. Bolong jadi lebih pemirsa tu ha, bolong ha. Ha, masuk power ke dalam tu ha, tak bisa dibuka dari balik tu. Bismillahirrahmanirrahim. Jatuh ambo pemirsa, ambo tanggungjawab. Jatuh ambo pemirsa tanggungjawab. Jatuh ambo pemirsa tanggungjawab. Ha, bolong, bolong ha, kayunya ada ularnya ha. Jatuh kamu pemirsa tanggungjawab. Dah. Ha. Goyang. La ilaha illallah. Subhanallah. 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 Tu anak pramuka pemirsa. Subhanallah. Subhanallah. Ha, bolong pemirsa, bolong. Mati dah. Allahu akbar. La ala gua. Ha, bolong. Bolong apa pemirsa? Ha. Empat pemirsa tu bolong ah. Ha. Ha. Nampak tu bolong pemirsa ha. Tapu dua kaki ambo. Pemirsa tanggung jawab. Ha. Okey. Okey. Mainnya nak pramuka ni. Ini nak pramuka lagi bikin drama ya. Oke okay. Jalan ya, jalan sekali yang oi hati-hati, ikut nak kuat go, papanya nak kuat pemirsa, pak ceritanya go mau kekiannya bang bolong. Ha tu bolong ya ha. Ha aleko pemirsa, pak kreatif lah ketentuan jo naik jo keteh ha lah basikal lah pemirsa ya. Bolong mah takik mah takik bapak aku ndak kue ya, kalau jale pasti bolong nah jale ko dipijak nak. Ah ini papan ku ha kok bolong kok amblesnya dipijaknya papan ku lah lapu ah ha. Ah pijak papan ku pemirsa kok amblesnya ba ah. Pemirsa jauh ndak bisa nolong mau kemari. Paling anak pramuka aku di Manggala nambo. Jadi tolongnya buat tapi digalak aja dulu. Ah, nak mau aduh. Yalah pulang dia. Tolong nak lihat pemirsa ya.
Turun nak lihat ni lima kaki. Ha tu kaki ha. Nah, tukang ojek tu pemisah ha baara sakinya biko tu. Nyo menunggu konsumen. Ah tapi di hutan kota. Ah terus nyo main game. Atau kalau ada orang nak mencari ojek. Tak tahulah nyo kan ada panggilan. Nah keceknya ke bininya lah karajo dia lah muta-muta. Ceknya kan ada lah muta-muta. Undak dodo pelanggan ceknya. Labi bensin. Keceknya kan. Nah habis bensin. Ndak dole piti itu pulang makan. Nah minta ongkos saya balik untuk beli bensin. Eh baa tu pemalih. Ya. Orang kalau cari rezeki itu cari tampak dan memang nampak di calon penumpang. Ndak penumpang yang online, penumpang yang tidak online kan juga bisa tuh. Biasanya penumpang yang nyari-nyari kan. Nah. Nampak mau dia tukang ojek jam, Bang, Bang. Bisa pesan mau ojek, Bang. Ah boleh. Nah, pesan pakai aplikasi. Nah, langsung masuk ke handphonenya kan. Kalau nyo masuk duduk mama duduk di hutan kota begitu masih anak tahu tuh rasa kian kenapa mengambo bangi-bangi biarlah orang banyak orang ya, ya. Biarlah banyak orang tapi menasihati pemirsa kalau mencari rasa itu sungguh-sungguh kalau kerajo kerajo kalau jalan-jalan jalan-jalan kalau santai-santai harus ada waktunya pemirsa. Jangan tu, jangan kecian ke bini dan mencari piti, dan mencari piti. Tapi tak dapat piti do, tak do orang do, kosong. Kiro ni nya dua-dua di hutan kota, santai ni. Lah, mangamu betul-betul. Orang banyak orang, ambo banyak ambo, mangamu betul-betul. Ah. Nah, betul-betul. Orang banyak orang awak banyak awak. Melubang-melubang jalan tu. Ha. Ah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ah. Satu pemirsa. Dah. Ya. Allah, dah tiba ambo. Latibu jatuh, latibu di bawah. Ayo pemirsa, ayo. Ayo pemirsa. Oke, kita udah keluar lagi pemirsa. Sampai sedang sampai di Siko dulu ya pemirsa, sanak saudara. Sanak-sanak sadonyo sampai di Siko dulu awak ambo ke jalan Tamrin balik ya pulang habis zuhur ambo kapai ke kebun. Nah, tunggu kamu konten ambo yang di kebun ya jangan kama-kama pemirsa tunggu konten ambo berkebun takolah balik pupuk lah balik bibit lah balik racun. Soal macam racun mau balik pemirsa termasuk racun untuk pemirsa aja nih racun untuk pemirsa aja nih tidak mau balik nih nyok racun untuk lain-lain lah ya. Assalamualaikum jangan lupa subscribe.